Halo. Ya, di sini saya akan memberitahukan cara agar dapat like seperti saya ini. Bisa dilihat nih like saya mulai dari 1.000, 300. Ini yang 23 ini belum saya apa? Cheat ini ya. Dan ini lihat 308 300. Ingin tahu gimana caranya tutorialnya ya. Saya akan memberitahukan caranya. Mana ini buku rencana? Nah. Terutama kalian harus mempunyai nih kode. Kode harus mempunyai kode key-nya. Kemudian bisa dibuka, jadi cari di sini. Sini. Kita bisa langsung ketik. Kalau bisa di Google Chrome ya. Agar gampang mencari. Shit. Salah. Di sini ya. Jika kalian sudah mendownload Google Chrome, ya bisa langsung dibuka di sini. Kalau belum, bisa download langsung di Play Store. Tapi sebelum lihat ini lebih lanjut, bisa minta tolong like dan subscribe-nya ya. Nanti akan saya kasih video-video yang lain. Imzi.me. Oke. Kita tunggu. Seperti ini. Welcome to Imzi Auto. Nah, ini bisa diklik di sini. Klik here. Symphonies. Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Tempel muncul seperti ini ya, yang saya copy tadi di buku harian saya ini, kemudian login. Nah, setelah login isi di sini ya, ini diisi. Duh lama ya. Karena ini sambil download apa ini saya mungkin. Oh, memperbarui pantasan lama. Setelah diisi, ya setelah diisi di sini, kodenya tadi berapa? Oh, itu 13170. Kemudian kita pencet tombol continue. Setelah tunggu beberapa saat akan muncul seperti ini. Welcome to Rizky. Ini token key yang bisa Anda simpan buat Anda membukanya kembali. Kemudian tekan code continue. Itu menu. Dan muncul lagi seperti ini. Jika Anda menginginkan status, go to status clicker to. Nah, begini tadi. Kalau kalian mau foto ini bisa ketik foto di sini.
Kalau video bisa diketik di sini ya. Minimal pemakaian sehari 3 kali ini. Saya sudah 3 kali jadi daripada Facebook saya. Kenapa kenapa? Ya nanti setelah itu tinggal continue aja, tunggu beberapa saat. Di sini nanti ada tulisan tunggu 3 menit gitu, intinya pokok tulisannya tunggu 3 menit gitulah. Setelah itu bisa langsung keluar dan bisa Anda buka kembali Facebook. Setelah itu bisa kalian tadi nganu, setelah mana tadi ya, ini dia, nanti kalian tinggal ngeklik foto kalian yang mau dianu itu, kemudian kalian tunggu saja, nanti lag-nya ini akan bertambah sendiri ya. Ya sekian tutorial dari saya. Jangan lupa.